apa ibu kota dipindah? Kenapa ibu kota negara dipindahkan ke daerah kita samping Kalimantan Timur, yaitu segitiga emas dikelilingi oleh Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah? Karena sekarang penduduk di Jakarta itu luar biasa. Sehingga harus dipindahkan. Dan sektor yang luar biasa banyak di sana, otomatis harus juga dikembangkan di daerah Kalimantan. Jangan hanya Jakarta. Benar enggak jawabannya? Terima kasih. Benar, maksudnya betul. Jadi yeah, memang penduduk kita ingin agar penyebaran penduduk itu merata. Yeah. Karena penduduk kita udah banyak. Banget. Jadi jawabannya betul, yes, Bu Yulia. Thank you Bapak Presiden. Ya kalau di situ tuh jawabnya mungkin mudah. Begitu naik semuanya jadi lupa. Enggak lupa beneran ini. Silakan kembali Bu Yulia, terima kasih. Terima kasih Bapak. Lupa. Satu kayak orang juga tadi maju, dapat sepeda. Oh masih ada sepedanya, silakan diambil.